buat brownies. Dan dari tepung nasi itu untuk snack sekolahku. Nah, pertama kita tuang tepungnya ke buk mangkoknya ini. Lalu kita masukin air. Teman-teman Kapau, kita akan mix ini. Tapi Kapau, nice beda. Biasanya minggu aku tuh sampai di situ. Sekarang cuma itu nilai sepeda. Tapi seru Nah, ini coklatnya udah siap. Habis itu kita taruh minyak sama kacang. Siap nih. Habis itu kita kasih kita tuang minyak sama cepat cairan. Ini memalukan banget soalnya aku pakai cuma pak sarik tangan cuma pendek sedikit. Soalnya aku sensitif. Aneh banget. Habis itu kita tuang minyak. Salah. Tuang minyak. Ini lagi. Terus dengan tenaga kita sampai habis, kita mix lagi. Terus pakai dua tangan because I'm a little boy. Saya telah bertugas menguatkan tenaga sebisa-bisa dan mulai mental. Kita akan masukkan cetakan dan tahap di oven. Rip tanganku, rip. Rest in peace. Kamu tahu kayak apa ya rasanya ya? Sebentar setelah ini rasanya ini kayak gimana? Sorry pelepotan dan ini enak banget. Kita masuk ke cup lagi situ. Masuk ke cetakan kedua. Nah ini nanti habis ini kita taburin kacang. Kalau nggak suka toppingnya kacang kayak gitu, kacang mete nggak suka, bisa taruh topping lain kayak Oreo, bisa kayak atau meses atau yang lain. Tapi aku mending kacang. Habis itu kita taruh ke setelah kita itu ya kita taruh 3 kacang aja biar itu cukup ya. Ada yang terbalik. Wah. Terus saya ngasal. Walaupun ngasal ya tetap enak kok. Masuk jadi kayak yang kritik. Kritik banget yang detail banget. Wah keren, wah detail banget. Home cooking juga usah perfect. Ini kayak gini semua digedam gak popo, yang penting enak. Home cooking tuh lebih sehat.
Ini bukan isi ya, kayaknya lembah sih. Stop. Ya nih, sisanya tak uang ke sini dan sampai full. Rip. Rip sendok pengukurnya. Oh bilang. Udah nonton Skyscraper belum? Itu dari aktornya tuh Dwayne Johnson lagi. Banyak banget Dwayne Johnson di film itu. Jadi itu tentang keluarga yang hidup di Skyscraper. Ada Dwayne Johnson itu keluarganya. Itu jadi Will Sawyer. Terus habis itu temennya tuh bekerja dengan orang-orang jahat yang bangun skyscrapernya tuh. Oh nggak tahu deh, lupain. Habis itu pokok ini anehnya, aku nggak tahu orangnya yang buat pencakar langitnya, tapi tahu nama penjahatnya, Chorus Bota. Aneh ya. Maksud aku menjadi orang jahat. Nah ini aku mau masukin dulu sih, sudah ini aku lihat dulu. It's so hot. Oh, sudah. Ya, cukup. Nah, kita tutup. Jangan lagi situ. Nanti ke 20 menit. Ini udah 20 menit. Sorry ya, aku sambil duduk. Kembali ke skyscraper. Skyscraper itu ada penjahatnya kan, Chorus Bota. Nah itu bakal pencakar langitnya. Terus keluarganya masih ada di dalam. Dwayne Johnson kembali. Lo pada keren loh. Dari kayak apa tuh, keren. Pokoknya bahasa Inggrisnya keren. Itu lompat dari situ ke pencakar langitnya. Terus masuk. Ih, dia tuh megang sapu besi. Itu aja sambil ngiasin kacang. Abis itu ya semua selamat lah, bahagia, kecuali penjahatnya. Saat pas Dwayne Johnson ya menyerah, bilang ke Chorus Bota, nah ini kamar kuning dan terus ini brownish-nya yang matang. Cuma ini ya yang gak panas, terus kita cicipin. Lezat banget. Yeah. This is what it looks like, guys. Oh, ini yang kayak wajah ya yang smile. Nih, happy. Nih ya, coba dulu ya brownish-ku. Resep brownish dan aku akan melihat kalian di video selanjutnya. Bye.